Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkumpul di acara penyerahan donasi dari konser musik di rumah aja bekerja sama dengan Kita Bisa. Saya Najwa mewakili narasi dan sudah hadir juga banyak teman-teman yang ada di sini karena memang konser musik di rumah aja ini adalah kolaborasi dari banyak pihak yang berusaha untuk menjadi simpul solidaritas mempertemukan mereka yang punya kemampuan, kesempatan dan juga niat untuk membantu sesama di tengah pandemi ini. Saya ingin ke perwakilan musisi yang juga akan bercerita tentang konser musik ini sekaligus apa fokus yang kita arahkan penyerahan donasi ini. Ada Dr. Tompi. Dr. Tompi, silakan. Kita di awal sudah sepakat ada 5 program yang akan kita jalankan. Yang pertama program lawan corona. Nah, yang kedua bisa steril. Yang ketiga saling jaga. Yang keempat rantang hati. Dan yang kelima belajar di rumah. Jadi sesuai dengan apa yang kita sepakati di awal, ini juga yang akan menjadi landasan kemana kita akan mengarahkan semua sumbangan yang terkumpul. Ya, terima kasih Dr. Tompi. Jadi memang sejak awal konser musik di rumah aja kami memfokuskan donasinya diarahkan kepada mereka yang paling rentan terkena dampak ini, mereka yang tidak bisa di rumah aja, dan juga mereka yang harus ada di rumah, yang harus ada di luar rumah untuk bertempur begitu melawan pandemi ini, terutama tenaga medis, karenanya memang difokuskan ke sana. Kita juga kemarin sudah membahas tentang bagaimana strategi penyerahan hasil donasi ini, dan atas masukan berbagai pihak kami kemudian membuat strategi untuk memberikannya dalam bentuk tahapan-tahapan. Karena memang diperkirakan pandemi ini masih akan berjalan cukup panjang, nafasnya harus panjang, karenanya strateginya adalah memberikan tahap pertama sekarang, dan kemudian kita akan melihat eskalasinya, bagaimana kebutuhannya di masa yang sebulan atau dua bulan ke depan, baru kemudian nanti akan disalurkan lagi. Boleh saya minta Timi, Al-Fatih Timur, CEO Kita Bisa untuk mengupdate kita jumlah donasi sampai sekarang, dan bagaimana penyalurannya, Timi? Share, sampai saat ini kita udah ngumpulin barang-barang kira-kira 11 miliar 400 juta dari 88 ribu donatur. Nah, sesuai pembicaraan sebelumnya, kita pencairan untuk tahap awal ini sebesar 60% dulu, karena kita berharap akan ada pencairan tahap berikutnya, karena kita yakin juga corona ini perjuangannya cukup panjang. Dan untuk dana yang sudah dicairkan, ini kelihatan di halaman penggalangan dana kita di bagian kabar terbaru. Kira-kira 3 jam yang lalu sudah dilakukan pencairan dana yang pertama 2 miliar 50 juta ke rekening Yayasan Jaringan Gus Durian untuk sembako seperti yang kita bahas kemarin. Kemudian ada 1 miliar ke rekening kantor pusat PMI. Ada juga 1 miliar untuk perkumpulan integrasi KO, berarti ini SMSG ya, Murid Semua Guru, dan juga ada 450 juta aliran sumber berkat ini untuk makanan siang dan malam yang dialokasikan ke Wahyu. Kira-kira itu laporannya sejauh ini, kita udah cairin totalnya di angka 4 miliar 500 juta. Oke, saya ingin memperkenalkan organisasi dan juga jaringan yang tergabung. Ada dari PMI Bendahara Umum ada Mbak Yani Motik, kemudian juga mewakili jaringan Gus Durian dengan program Saling Jaga ada Mbak Alisa Wahid, kemudian juga mewakili program Rantang Hati ada Peter Shearer, CEO atau founder dari Wahyu Warung Digital, dan juga ada Edo Zell, salah satu yang menjadi inisiator dari Rantang Hati, dan ada Najala Shihab, Semua Murid Semua Guru inisiatornya yang juga nanti akan fokus ke bidang pendidikan. Saya akan minta Mbak Yani dari Bendahara Umum PMI, Mbak, untuk juga bisa bercerita sedikit rencana PMI ke depannya, Mbak Yani. Silakan, Mbak. PMI ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif narasi dengan Najwa dan juga Kita Bisa. Hari ini kita dapat 1 miliar. 1 miliar ini akan kita bagikan untuk rumah sakit PMI yang ada di Bogor. Rumah sakit PMI ini rumah sakit terbesar di wilayah Bogor dan rumah sakit rujukan. Kemudian kita juga punya rumah sakit di Aceh dan juga akan kita berikan, dan rumah sakit di Kendari. Selain itu juga kita punya unit donor darah, ada sebesar 243 unit donor darah. Nah, se-Indonesia.
Nah, ini unit terdepan dan ini APG ini akan kita berikan untuk ke mereka. Rencananya begitu, karena sesuai dengan amanahnya dari narasi dan dari kita bisa, ini dikhususkan untuk APD. Donasi yang kali ini itu yang akan kita lakukan. Tentang pemesanan, kita juga akan ikuti keinginan dari teman-teman. Sedapat mungkin memang kita mengupayakan agar ekonomi bisa jalan dan kita tidak impor, kita ambil dari lokal. Begitu. Baik, saya ingin ke Mbak Alisa Wahid, mewakili jaringan Gus Durian yang punya program saling jaga, membagikan sembako. Mbak Alisa, tahap awal dari Kita Bisa, konser musik ini akan sudah ditransfer 2 miliar, Mbak Alisa. Boleh tolong di-share ke kami rencana dari penggunaan donasi ini, Mbak. Jadi alhamdulillah sekali, bantuan dari teman-teman musisi melalui konser di rumah saja, ini akan membantu sekian ribu orang, belasan ribu orang ini, untuk setidaknya leluasa sampai 1 bulan ke depan, kemudian mereka bisa menjaga diri, menjaga jarak dengan lebih baik, dengan stay di rumah, atau di rumah aja, tanpa harus memikirkan kehilangan penghasilannya, tanpa memikirkan bagaimana harus hidup dalam kesehariannya. Terima kasih. Saya ke program Rantang Hati, ke Peter, CEO Wahyu Warung Digital, untuk bercerita soal program ini dan bagaimana donasi 450 juta ini akan dimanfaatkan. Silakan, Peter. Oke, terima kasih sebelumnya pada Mbak Nana dan juga narasi dan juga Kita Bisa untuk kesempatannya bisa kolaborasi di proyek ini. Wahyu kita membawahi warung makan tradisional dan tentunya kita lihat karena keadaan sekarang warung makan juga terkena dampaknya, banyak dari mereka yang penghasilannya jadi berkurang dan membuat banyak warung juga akhirnya tutup dan gak ada penghasilan. So, kita ingin coba mengaktifasi warung-warung makan dan juga membantu lewat warung makan yang ada untuk memberi makan keluarga-keluarga juga yang terkena dampaknya. Jadi dari warung makan yang kita pilih kurang lebih sekitar ada 16 dan kita akan menghidupi 8, kita akan memberi makan kepada 800 orang selama 14 hari, kita juga kasih mereka makan siang dan makan malam gitu. Jadi dari 450 juta kita akan membantu 16 warung, kita akan membantu juga 800 orang untuk makan siang dan makan malam selama 14 hari. Dan ini juga merupakan program inisiasi antara Wahyu dan Edozel. Terima kasih Edozel, social influencer yang membantu untuk membuat orang-orang aware akan Rantang Hati juga. Oke. Okay. Edozel, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya rasa kita mau berterima kasih lagi sama teman-teman narasi dan juga teman-teman yang masuk dengan konsep remaja. Berkat bantuan dari teman-teman semuanya, kita melampaui target ya. Sehingga kita bisa membantu lebih banyak orang lagi. Ini mendorongkan teman-teman yang pekerjaan non-formal buruh harian mereka bisa menikmati dan juga bisa ikutan di rumah aja tanpa harus mikirin besok saya harus makan apa. Oke, terima kasih Edozel. Terima kasih juga Peter. Saya bisa ke Kak Ella, Kak Najila Shihab, inisiator semua murid, semua guru yang akan bercerita soal program belajar dari rumah yang sudah dipersiapkan. Kak Ella, silakan. Assalamualaikum, terima kasih sebelumnya untuk Nana, tim narasi, Timi, dan tim Kita Bisa, juga semua musisi yang terlibat di konser di rumah aja. Selalu senang bisa ikut sama-sama kerja barengan untuk pendidikan dan luar biasa kami dapat donasi dari konser di rumah aja ini sejumlah 1 miliar, jauh lebih banyak daripada target awal yang berusaha dikumpulkan oleh teman-teman di jaringan semua murid, semua guru. Dana ini akan kami gunakan untuk memberikan peralatan untuk belajar di rumah dalam berbagai bentuk yang sifatnya non-digital, jadi lembar mewarnai, board game, dan materi-materi edukasi yang dibutuhkan oleh anak-anak rentan, anak-anak miskin yang tinggal di pemukiman marginal yang memang tidak memiliki akses pada internet.
kondisi saat ini di saat anak-anak terpaksa hanya belajar di rumah tanpa bisa mengakses lembaga-lembaga pendidikan, itu bisa dimitigasi resiko-resiko proses belajarnya untuk anak-anak kita yang memang punya akses internet dan akses terhadap bahan ajar digital. Tetapi banyak sekali anak-anak Indonesia. Di program ini kami fokus di 5 provinsi rencananya yang paling padat, yang sesungguhnya akses yang akan dilakukan jaringan semua murid, semua guru, kerja barengan dengan 700 dengan ini untuk kemudian membuat materi-materi edukasi. Jadi sebagian yang memang terbiasa ada di pendidikan orang tua, pendidikan anak usia dini, itu akan membuat materinya. Ada juga tim-tim content creator yang ada di klaster literasi di SMSG, itu yang akan menondigitalkan beberapa materi yang sebelumnya digital. Ada juga tim yang akan bekerja mengkurasi materi-materinya, dan kemudian relawan-relawan dari komunitas dan organisasi pendidikan yang akan mendistribusikannya, mengantarkannya pada anak-anak yang memang membutuhkan. Fokus anak-anaknya adalah anak-anak usia dini, terutama di PAUD, TK, dan SD kelas 1, kelas 2. Saya juga ingin mengapresiasi bahwa program ini juga berpikir tentang proses penyaluran donasi secara jangka panjang. Jadi terima kasih sekali lagi Narasi, dan kita bisa memberikannya dalam tahapan-tahapan. Karena terus terang kalau kita bicara inisiasi pendidikan, itu ada krisis-krisis yang nyata di depan mata terjadi dalam beberapa minggu ini. Tetapi kami di jaringan semua murid, semua guru juga bersiap-siap untuk melihat dampak dalam beberapa bulan ke depan pada saat anak-anak memang tidak mendapat akses terhadap proses pembelajaran, yang mudah-mudahan kita bisa terus saling mendukung untuk terus berpihak pada anak-anak Indonesia dalam situasi sesulit apapun yang sedang kita hadapi bersama. Terima kasih. Terima kasih, Kak Ella. Baik, saya ingin minta Dr. Tompi lagi mungkin untuk juga menyampaikan sesuatu, Dokter, karena yang jelas inisiasi Narasi dan teman-teman musisi ini, ya konsernya sudah selesai, tetapi penggalangan donasinya masih akan terus sampai 14 April, jadi masih ada beberapa hari, dan kita terus membuka donasi, karena sekali lagi memang rasanya ini perjuangannya masih panjang, karena itu juga strateginya pun untuk mencairkan ini bertahap, karena untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi ke depan. Silakan Dr. Tompi. Kita di sesama musisi saat ini masih dalam komunikasi untuk terus mensiarkan semua pendengar yang followers ataupun semua teman-teman masyarakat umum untuk bisa tetap ikutan berdonasi, ya. Jadi walaupun mungkin tidak dalam bentuk konser, tapi kita belum tahu, ada kemungkinan kita akan bikin wave berikutnya, kita lihat kebutuhannya ke depan. Tapi yang pasti pintu donasi masih dibuka dan kita masih fight ke arah sana gitu, karena kebutuhan pasti akan sangat banyak. Ya. Boleh saya minta semangat, Mbak Nana. Semangat dong, semangat terus, harus saling mendukung. Makanya kita bentuknya kolaborasi, yeah. Makanya jadinya simpul, karena kalau sendirian nggak mungkin, ini dilawannya harus rame-rame, jagoannya harus banyak, dan butuh jagoan-jagoan yang lain untuk berkumpul. Boleh saya minta jagoan kita bisa, Timi, untuk juga share apa ke depannya, Tim? Ya, kalau untuk fundraising tadi masih akan dibuka di kitabisa.com/konser di rumah aja. Siapapun bisa donasi, mau Rp10.000, mau Rp5.000. Dan kedepannya nanti kita akan berikan update lagi secara berkala, di mana teman-teman organisasi kan nanti akan melakukan penyerahan dana dan akan ada dokumentasi. Dan dokumentasi itu juga akan kita upload ke website kita bisa, sehingga donatur-donatur bisa cek juga secara online. Atau bagi yang masukin email akan masuk ke inbox ya. Jadi siapapun yang donasi akan lihat juga laporan dari setiap dana yang udah kita cairkan. Itu aja, benar-benar. Okay, thank you, Timi. Boleh saya minta teman-teman ini untuk keperluan akuntabilitas publik untuk menunjukkan plakat tanda bahwa sudah diterima secara resmi oleh teman-teman amanat yang dititipkan kepada Narasi dan kepada musisi. Boleh saya minta untuk ditunjukkan? Bismillah, semoga ini bisa jadi awal perjuangan dan pergerakan kita sama-sama untuk melawan virus ini. Oke, itu dari semua murid, semua guru mendapatkan 1 miliar, kemudian program saling jaga mendapatkan 2 miliar, kemudian PMI mendapatkan 1 miliar,
dan program Rantang Hati 450 juta. Baik, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua donatur. Jumlahnya luar biasa, kalau yang tercatat sekarang lebih dari 80 ribu donatur yang menyumbang lewat platform Kita Bisa, konser musik di rumah aja. Dan total donasi sampai saat ini tadi disebutkan Timi sudah 11,4 miliar. Insya Allah akan terus bertambah sehingga kita bisa terus membagikan ini ke mereka-mereka yang memang membutuhkan. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak untuk Kopi dan teman-teman. Thank you. Selamat berjuang semuanya. Insya Allah kita menang. Amin. Biar sehat semuanya. Ya, barusan selesai acara online penyerahan donasi dari konser musik di rumah aja, suatu inisiatif narasi bersama dengan teman-teman musisi untuk menggalang solidaritas. Seperti yang tadi saya sebutkan, ini adalah kolaborasi banyak pihak, ada 4 unsur setidaknya yang terlibat. Para musisi, kemudian juga platform, dalam hal ini narasi sebagai penyelenggara, kemudian juga ada Kita Bisa, kita juga didukung oleh beberapa pihak lain. Dan unsur yang ketiga, yang paling penting tentunya penonton yang menyaksikan dan kemudian berdonasi, dan organisasi atau jaringan kemanusiaan yang bergerak di lapangan untuk menyalurkan donasi yang sudah dikumpulkan. Alhamdulillah, update-nya, saya akan cek update langsungnya. Alhamdulillah, per hari ini, per jam... sekarang itu jam 15.33, setengah 4 hari Selasa, update-nya 11.450.022.950 rupiah. Dan tadi kita sudah serahkan langsung nominal yang tadi teman-teman sudah simak, ada 1 miliar untuk PMI, kemudian juga ada 2 miliar untuk program saling jaga bagi-bagi sembako, ada 1 miliar untuk semua murid, semua guru, inisiatif pendidikan, belajar dari rumah, menyediakan alat belajar bagi anak-anak rentan. Kemudian ada 450 juta untuk program Rantang Hati, membagikan makanan yang dibeli lewat warung-warung kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, memang segera kami salurkan karena memang kebutuhannya mendesak, tetapi juga akan ada penyaluran tahap berikutnya. Karena seperti yang tadi kita dengarkan, rasanya pandemi ini masih akan panjang dan kita butuh untuk saling berjaga-jaga. Sehingga penyaluran tahap berikutnya akan melihat bagaimana eskalasi kebutuhan sehingga betul-betul nanti tepat sasaran. Karenanya, karena ini juga masih sangat panjang, tentunya kami masih mengharapkan teman-teman untuk bisa terus berdonasi sehingga medan perang ini bisa kita taklukkan bersama. Sekali lagi, dengan soliter kita berjaga-jaga, dengan solider kita berjuang sama-sama. Mari ikut terlibat, mari bersama bergerak agar kita betul-betul bisa berdampak. Terima kasih teman-teman.